mulai kenal dengan dunia malam, menjadi seorang pengedar, mulai lebih dalam. Saya aborsi, saya minum obat-obatan. Tuhan, kenapa sih Engkau berikan cobaan seberat ini? Saya terjerumus dalam jangka waktu yang cukup panjang. Karena ada masalah adiksi ini. Hidup saya rusak. Saya butuh pertolongan di sini. Saya nggak pernah mengharapkan papa saya akan memberikan sebuah penerimaan. Nah, disitulah sebenarnya momen di mana saya berjumpa dengan Tuhan. Saya merasa bebas, semua beban terangkat, dan saya cukup sangat merasa senang. Saya bersyukur yang dilakukan oleh ayah saya, menolong saya akhirnya menemukan Bapa di surga yang begitu mencintai dan mengasihi saya sampai saat ini.